Kemana tu? Nak pergi main. Kerja sekolah dah siap? Belum buat satu je lagi. Malam nanti kita orang siapkan. Yelah. Cepat Ipin. Ini tudung saji apa? Kenapa apa buang? Habis kotor. Dah tak nak agaknya. Boleh kita buat main? Boleh? Jom! Diam-diam. Taulah. Cepat Ipin. Korang buat apa ni? Satu dua ikan sepat, satu kata pun tak ada dapat. Sabarlah. Kesian janji. Biar kita orang tolong. Tapi kau nak buat apa dengan kata-kata ni? Saya mau bagi ikan makan. Kesian kata-kata tu. Tak nak lah tangkap. Tangkap je lah. Ada banyak kata dalam parit tu. Betul. Yelah. Kau nak guna tu? Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Tapi... Jangan risau. Kak Ros tak marah. Tudung saji ni dah tak digunakan lagi. Maling apa? Apalah nasib saya. Jadi, esok aku pergi tangkap katak banyak-banyak. Aku jual harga kawan kat kau. Dua katak, RM1. Macam. Itu bukan harga kawan. Itu harga mencekik kawan. Betul-betul. Gurau je. Nanti aku bagi semua kat kau. Tuan kawan! Kenapa tu? Aku dah cuba bola dengan kayu dia. Jom main! Roundes! Mana pula pergi? Rasanya kat sini tadi. Takkan hilang. Ipin,
Buat main je. Kita orang jumpa kat bawah tadi. Ingatkan Opa buah. Hah? Opa? Tengok. Teruknya. Dah berlubang. Buang ajalah. Dah tak boleh guna lagi. Minta maaf, Opa. Aku tak tahu nak tangkap dengan apa. Yolo. Upin, apa kau buat dengan tudung saji yang berlubang hari tu? Opa suruh buang. Dah tak boleh guna. Jangan buang. Ada gunanya. Bagi aku. Boleh je. Tapi kau nak buat apa dengan benda tu? Adalah. Makan. Kau buat apa tu? Pukul lalat. Susah tak ada tudung saji. Pergilah beli yang baru. Kat kedai ada jual. Banyak. Tapi tudung saji mengkuang yang Opah nak tu tak ada. Opah nak tudung saji mengkuang. Faham? Dah, pergi makan cepat. Dapat. Terus makan. Wah, kenapa nak tudung saji mengkuang juga? Saja, sebab dah biasa guna dari dulu-dulu lagi. Guna yang plastik pun boleh. Nak tutup makanan je kan? Betul. Kita tutup makanan dengan tudung saji untuk melindungi makanan dari kena habuk dan dari dihinggap lalat. Tapi dulu fungsi dia lebih daripada itu. Tak tahu pula. Ya, ketinggian dan kelebaran tudung saji berperanan memerangkap udara. Jadi dapatlah mengekalkan keadaan dan suhu makanan. Makanan pun boleh tahan lama. Tak adalah basi cepat. Faham? Tapi tudung saji yang digunakan mestilah diperbuat daripada daun pandan mengkuap atau daun nipah. Kenapa? Itu Opah tak tahu. Assalamualaikum. Upin, Ipin, cepat. Ma'il, cepat apa? Ma'il, nak cepat apa? Nak tudung saji. Tunggu kejap. Upin, aku nak pergi tangkap katak. Jom ikut. Jom.
ikut pergi mana? Pergi tangkap katak. Nak. Nak. Ha, petang nanti jumpa. Jangan lupa. Tengok ni. Wah, pandainya kau buat. Abang aku yang buat. Dia ada kat rumah, cuti. Oh. Dah, jom. Ha. Cepat mana, cepat. Jajit, dapat banyak katak. Huh? Haiya, apa buat sini? Tangkap katak. Wah, banyaknya. Tak apa, Uncle beli semua. Huh? Beli? Macam mana? Nak jual ke? Tak beli. Dah janji nak bagi janji. Beli, beli, beli. Kata untuk jaji tinggal sikit. Huh? Macam mana ni? Cukup lah tu. Tunggu! Sampai pun kau. Nah. Kita orang tangkap tadi. Cukup? Huh? Mercun letup. Boom. Lebih dari cukup. Terima kasih semua. I'm so happy. Nasib baik kau simpan sikit. Kan, kita dapat duit dan kita dapat jaga hati kawan. Betul tu. Berguna pula tudung saji ni. Itulah, jangan tahu nak buang je. Jaji nak katak untuk ikan dia makan. Uncle Latong beli katak untuk apa? La 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 la. Nah. Asal tahu buat tudung saji? Tak. Atuk kan tahu buat semua benda. Tudung saji susah nak buat. Daun pandan mengkuang pun susah nak dapat. Kenapa? Kita orang dah rosak ke tudung saji mengkuang apa? Betul. Jadi nak buat yang baru untuk apa? Oh, tak payah buat. Nanti Atuk bagi. Percuma. Atuk mau beli semalam. Tada! Jeng, jeng, jeng.
Wah, terima kasih. Mana korang dapat? Opa suka. Suka sangat. Cantik kerja tangan warisan kita. Tiada bandingan. Semua rumah patut ada. Aik, mana Opa dapat tudung saji ni? Atuk bagi. Lah, akak pun ada beli. Sama. Kau rasa pihak lawan ni kuat ke? Kuat? Tapi aku tak takut. Kenapa? Sebab kubu kita lagi teguh dan kukuh. Tak pernah dalam sejarah ada musuh yang berjaya rempuk kubu ni. Betul-betul-betul. Jom bertindak. Akak ni kacau lah. Kita orang askar tengah pertahankan kubu dari serangan musuh. Tengah perang ni. Akaklah musuh tu. Sekarang korang dah kalah. Dah habis perang, cepat kemas. Tak buat sepah je. Ni bukan sepah lah, Kak. Ni kubu yang dah roboh. Jangan cakap banyak. Kemas sekarang sebelum Opah balik. Tapi kita orang nak main lagi. Pergilah main kat luar dengan kawan-kawan. Kan hujan tu, akak tak nampak ke? Macam mana nak keluar kalau hujan? Betul-betul-betul? Tak tahu. Kemas! Cepat! Okey, aku lawan dengan Ihsan. Boleh je. One, two, juice! One, two, juice! One, two, juice! Yeay, menang! Huh? Siapa menang kumpulan aku? Tahan! Jangan roboh! Ihsan! Sini cepat! Ihsan, kau tak apa-apa? Kepala kau sakit ke? Sakit sikit je. Tapi tak ada apa-apalah. Ya ampun! Pondok kita kenapa? Yalo! Sudah mau jatuh! Kenapa? Ihsan langgar tadi. Aku minta maaf. Ihsan! Apa? Dara! Susanti, ada mangsa cedera. Mari tolong. Iya. Terima kasih, Mimi. Susanti. Sama-sama. Apa tu? Nak betulkan pondok ni. Dah nak roboh. Ish, jangan memandai nak betulkan. Korang budak-budak apa tahu. Kalau kena empat, siapa susah? Ha, Ihsan, kenapa dengan kepala kau? Terhantuk kat tiang pondok tu. Ha? Ihsan,
Bahaya ni. Tiang, lantai, semua dah reput. Dah, semua balik. Jangan main kat sini. Kalau tak kat sini, nak main kat mana? Betul tu. Carilah tempat main yang lain. Sini dah tak sesuai. Loh, biasanya kita main di pondok ini. Betul. Sekarang kenapa tak sesuai? Ha, tengok sana. Dah nak buat pembangunan. Ni, tanah tempat korang main ni pun akan diambil. Saya tak suka. Pondok kita macam mana? Ya, tu. Pondok kita akan diroboh. Upin, Ipin, kenapa muka sedih? Oi, jawablah. Opa tanya tu. Opa, pondok kita orang dah nak kena ambil. Siapalah nak ambil pondok buruk tu? Tak tahu. Tapi atuk yang cakap. Yelah, tempat tu nak dibangunkan. Tapi, boleh ke diorang nak ambil-ambil tempat kita orang main? Boleh je. Bukan tanah korang. Pondok kita. Jom. Pondok kita. 2-3 batang lidi. Apa sudah jadi? Ayah, mana pondok? Mana? Siapa yang berani gombokkan? Pondok dah tak ada. Kesian. Carilah tempat lain. Memari pondok main. La 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 la. Apa yang baru sini? Banyak memori kita kat sini. Cari batu.
Setuju semua? Setuju! Baik, kita mulakan sekarang! Aku tolong, aku tolong! Dah jadi kubu yang kukuh. Betul. Kita sama-sama pertahankan. Siapa berani nak robohkan? Mari. Sudah roboh. Mimi, berani kau. Asyik, udah ada tempat main. Mobless. Kawan-kawan, mari-mari. Tengok sini. Jom-jom ambil gambar. Aku nak baliklah. Kepala aku pening. Yelah tu. Eleh, kepala ke perut kau yang pening? Kau nak ikut? Marilah. Nak. Tunggu. Nanti aku datang balik. Tunggu. Yelah tu. Ayah! Semua! Alasan. Ada sesiapa lagi? Saya? Saya apa? Saya Upin, Ipin, Mail. Tinggal 4 orang. Marvelous! Lupalah. Aku kena pergi hantar barang. Kau pun? Kalau hantar esok tak boleh kau main? Tak boleh. Aku macam mana mau lari? Upin. Huh? Ada dengar? Saya punya apa? Panggil. Kena pergi. Nak pertahankan kubu sama-sama konon. Akhirnya tinggal kita berdua. Tak apa. Kita berdua kan hebat dalam pertahankan kubu. Tak sia-sia kita main hari-hari. Cepat. Masuk ikut belakang. Jenipin. Wah, tu. Maoi, basah kuyup. Main hujanlah ni. Bukan. Dah tak ada pondok nak berteduh. Kesian. Memang ni pondok roboh. Apa yang roboh? Agaknya kubu kita. Pondok! Pondok kita!